Assalamualaikum, mana cakap pagi ni ya. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah bertemu kembali dekat channel aku kali ni. Seperti yang aku janjikan ya, aku akan beli monoshock dan aku minta pandangan hangpa dengan pendapat hangpa. So kali ni aku dah beli monoshock yang macam mana boleh tengok kat depan aku ni. Seperti mana yang aku tanya dekat aku punya post sebelum ni dekat YouTube aku, ramai yang komen monoshock yang aku beli, ramai yang komen kat situ mono Tobaki. Tapi macam mana aku boleh tengok depan aku ni, bukan Tobaki aku beli tapi AG Racing. So sebab ramai YouTuber yang dah buat brand Tobaki, so aku ambil inisiatif, aku tukar sikit lah, aku ambil brand daripada AG Racing. Sebab AG Racing ni kalau nak ikutkan review dekat YouTube, tak ramai orang yang buat ataupun tunjuk brand AG Racing nak dibandingkan dengan Rapido, dengan Tobaki. Tapi paling banyak monoshock yang orang recommend dekat YouTube mostly memang Tobaki lah. Ada ramai yang komen minta buat selain daripada Tobaki kan. Jadi aku try beli monoshock daripada AG Racing ni, tapi daripada segi performance aku tak tahu. Tapi kita tengok dulu dia punya segi kotak semua tu, aku akan tunjuk kampung. Okay, so mono ni aku beli dekat Shopee. So kalau apa nak beli monoshock ni kat Shopee, nanti aku letak link, apa boleh klik kat situ, boleh direct beli kat Shopee lah. So masa monoshock ni sampai, jujur cakap lah, masa aku buka plastik tu, dia punya kotak ni, apa boleh tengok, memang macam premium gila. Macam monoshock ni macam high class punya monoshock lah. Dia punya segi branding kotak dia memang nampak macam mahal gila. Tunjuk sikit. Jujur cakap, dia punya kotak ni macam kotak gaming. Macam kotak gaming punya PC aku. Macam beli barang-barang gaming punya kotak. So kita akan tengok bahagian dalam pula. Okay, aku malas nak cerita banyak, so kita boleh tengok toys lah. Apa daripada segi kotak monoshock Tobaki ni dengan isi dalam dia terus ya. So kita buka dalam dia. Nak buka dia, tengok dia macam ada tangkai untuk macam bag lah. Nak buka dia pun leceh kat ni. Okay, so buka dia macam tu. Alright, ni dalam dia. Okay, tak nampak pula dia punya ni. Okay, so dalam dia macam ni. Ada warranty card AG Racing punya, AG apa, warranty card. Lepas tu dia punya monoshock. Kita tengok monoshock dia. Dia balut dengan bubble wrap. Okay, so inilah monoshock daripada AG Racing. Aku beli warna apa, warna purple. Warna purple aku beli. Sebenarnya itu aku nak beli yang tak ada tabung. Yang tak ada tabung tu Phantom warna hitam. Aku nak beli yang batang dalam ni warna gold. Tapi masa aku nak beli hari tu, masa Chinese New Year, harga aku tengok tu RM150. Tiba-tiba masa time Chinese New Year, harga dia jadi RM180. Monoshock tu. So daripada aku beli RM180 tu, baik aku beli yang ada tabung tu kan, betul tak? So aku dah beli, aku boleh tengok. Okay, ni dia punya monoshock, ada tulis AG Racing kat sini. Dia punya finishing memang nampak cun lah. Lepas tu dia punya tabung dia. Tabung dia boleh pusing. Bulat juga datang ni. Okay, kau boleh tengok. Tabung dia boleh pusing. AG Racing, yang ni dia engraving. So bukan pakai marker pen lah, dia engrave, so tak hilang. Kalau basuh pun dia tak hilang. So dia punya ni boleh buat rotation 360 degree lah. So dia punya function compress ni aku rasa lagi berkualiti daripada Rapido, Rapido aku. Semua ni total ada 22 step untuk apa, compression soft dengan apa, soft dengan hard compression. So kalau lagi hard memang kerah lah monoshock ni. Lepas tu dia punya monoshock macam ni. Okay, apa boleh setting preload. Yang ni rebound, soft dengan hard punya rebound.
So dia punya coil ada 1, 2, 3, 4. Dia punya gelung ni ada 4. Lepas tu dia punya piston dalam ni besar tau. Kalau yang macam Rapido aku, dalam ni kecil. Ha, yang ni aku beli bukan SUV nya tau. Yang ni aku beli Y15 punya apa, standard panjang ni. Ha, macam standard Y15 punya tinggi lah. So ni lah dia punya mono. Dapat dua ni. Kat sini pun boleh setting 360 degree. Tak boleh pusing tak. Lepas tu tak balik. Yang ni dia bagi besi apa, bracket dia memang tempai lah. Kau boleh tengok tempai dia. Setting macam YouTuber Nak Ajam dengan Zufiq. Zufiq kan dia pun bengkokkan benda ni kan, masuk ke dalam. So aku akan tiru macam mereka, yang ni kepak ke dalam lah. Tapi macam mana nak kepak tu tak pasti, sebab dunia besi ni jujur cakap memang tebal gila kot. Lepas tu, tapi aku agak suka kot sebab masa aku beli Rapido dia punya besi ni kecil. Bukan macam ni tau, Rapido punya besi memang kecil je, berapa cm je. Yang ni bapak gabak tebal. Okay. Lepas tu bracket. Bracket dia aku buka dulu. Okay, ni bracket dia Haji Racing. Okay, ni bracket yang dia bagi. Lepas tu skru Allen key untuk nak pakai dekat bracket tu. Lepas tu ada stiker Haji Racing. Dan last sekali ada benda ni untuk nak setting apa, preload dekat bahagian ni. So bagi aku cantik lah monoshock ni. Tak nampak macam apa, loyak sangat lah. Memang nampak premium juga lah. Daripada aku beli yang Phantom tu yang RM180, tak ada apa, tak ada gas. Better aku beli yang ni lah. Harga pun tak jauh beza. Yang ni baru RM240. Haji Racing ni RM240 aku beli. Tapi dia punya finishing tengok bapak cantik gila kot. Okay, so aku akan buka dengan apa, monoshock standard. Okay, daripada segi ketinggian monoshock ni, okay, yang ni yang standard, yang ni yang RG Racing. Kau boleh tengok lah. Kalau nak diikutkan tinggi apa, RG Racing tak ada lah tinggi sangat kan, walaupun 5mm. Cuma aku confuse dekat bahagian bush nanti. Apa boleh tengok bahagian bush dia. Okay, aku down. Daripada atas ni aku tengok bahagian bush Y15 punya ni dia macam lagi lebar daripada bush SC punya. Aku rasa nak kena adjust kot nak adjust shoot pula. Aku rasa nak kena adjust kot bahagian bush ni nanti dekat SC. Tak tahu lah boleh PNP ataupun tak boleh, kita tengok lah nanti. So esok aku akan try pasang lah. Okay, mesti apa duk tanya-tanya tinggi ke tak tinggi. Ni lah sebelah-sebelah Y15 dengan AC. Nak dikatakan tak ada lah beza sangat. Dia akan dapat beza bila dah try pakai dekat motor nanti lah. Okay, so kalau abang beli mono Haji Racing ni, yang abang dapat semua benda yang kat depan ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, aku tahu sikit lah. Tadi aku tak sempat nak contoh kan. Dia punya apa, tempat adjust compressor ni. Yang ni dia ada 22 step. Lepas tu tempat adjust untuk rebound. Kat sini rebound dia. Kat sini pun 22 step. Aku dah try adjust tadi. So 22 step. Lepas tu dapat tempat adjust apa, preload. Yang ni dia bagi juga. Yang ni bukan kira step lah. Yang ni apa pusing lah. Kalau keras lah tu kesesuaian apa nak pakai tu lah. Kesesuaian macam tu lah pakai. Tak tahu lah, bagi aku kena lah dengan cover set aku warna purple. Warna apa, combat tu dengan warna shock warna purple ni aku rasa ok kot. Aku belanja lah sikit. Esok aku akan try pasang lah. Sebenarnya aku nak pasang monoshock ni, benda ni mudah lah. Tapi macam video aku pasang monoshock sebelum ni, ramai kecam. Sebab masa tu aku 2018 ke 2017, tak ingat, aku pasang monoshock tu buat video tu. Masa tu kamera aku pun tak tune.
aku pun tak pandai nak editing masa tu. Aku main buat taram masa tu memang tak cantik lah video tu. Tu ramai yang kecam. Jadi video tu yang aku buat masa pasang monoshot rapido tu, kalau apa tengok betul-betul, aku ada cerita nak pakai spanner set apa, size berapa, spanner jenis apa nak pakai, ada dalam video tu. Cuma masa tu tak pandai edit, jadi macam terabuk masa tu. So untuk next video yang aku akan pasang ni, mungkin aku tak cakap ke, aku terus buat pasal aku pasang step by step bagi yang pun lagi mudah faham yang mana nak pasang dan buat kat rumah sendiri kan. Actually benda ni memang mudah gila nak pasang sendiri kat rumah. So nanti aku akan tunjuk detail macam nak pasang. So apa kira tu betul-betul video tutorial lah. Apa tengok pun tak ada buang masa, apa ikut je apa yang aku nak buat nanti. So tu punya plan untuk nak pasang mono G Racing ni nanti lah. Lagi satu pasal bracket ni, aku tak tahu macam mana nak bengkokkan bracket ni. Sebab bracket dia ni memang tebal gila. Betul memang tebal lah. Aku tak tahu macam mana dah ajam buat bengkokkan bracket ni. Aku rasa aku tak kedai untuk nak bengkokkan. Sebab aku pun tak ada alat nak bengkokkan bracket ni. Allah. Eh, calak. Okay. So aku rasa sampai sini saja video aku tunjuk beli monoshot G Racing ni. Walaupun ramai duk teka, boleh kata 100% teka monoshot yang aku beli adalah Tobaki. So tak beli Tobaki, aku buat lain sikit pada YouTuber lain. Aku beli G Racing lah. So aku rasa sampai sini saja video aku kali ni pasal monoshot G Racing. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Manaca pagi ni.